Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait pemandangan memukau nimbula cincin hasil jepretan James Webb. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop antariksa James Webb atau JWST baru-baru ini berhasil memotret sebuah nebula cincin yang memukau. Apa penyebab pesonanya itu? Foto-foto yang diambil James Webb menunjukkan nebula cincin yang diberi nama Messier 57 atau M57 yang berada sekitar 2200 tahun cahaya jauhnya. Foto tersebut menunjukkan detail yang sangat rumit dan mengejutkan para astronom. Nebula cincin yang terletak di rasi Lyra ini merupakan target populer bagi para penggemar antariksa karena cincin gas dan debu yang berpendar berbentuk donat ini dapat dilihat bahkan dengan teleskop kecil di halaman rumah. Nebula cincin adalah objek bercahaya yang merupakan sisa-sisa dari bintang yang sudah lama mati. Objek ini merupakan kelas objek astronomi yang disebut nebula planet. Hal yang membuat nebula menakjubkan adalah keragaman bentuk dan polanya yang sering kali meliputi cincin yang halus dan bercahaya, gelembung yang mengembang, atau awan halus yang rumit. Pola-pola ini merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai proses fisis yang belum dipahami dengan baik. Cahaya dari pusat bintang yang panas menerangi lapisan-lapisan ini. Seperti halnya kembang api, berbagai elemen kimia dalam nebula memancarkan cahaya dengan warna-warna tertentu. Akibatnya, objek-objek di nebula jadi tampak indah dan berwarna-warni.